Beredar video di media sosial yang menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diteriaki kata Presiden oleh sejumlah orang. Peristiwa ini terjadi selesai dirinya menjadi pembicara di Masjid Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Menanggapi hal tersebut, Anies mengaku masih ingin fokus menyelesaikan tugasnya di Jakarta. Dalam video yang tengah viral di media sosial, tampak Anies Baswedan dikerubungi oleh para jemaah di Masjid Kampus UGM. Para jemaah tampak berupaya untuk mengabadikan kehadiran Anies di dekat mereka. Kemudian terdengar teriakan kata Presiden saat Anies berusaha keluar dari masjid. Diketahui peristiwa ini terjadi selesai Anies menjadi pembicara pada Kamis 7 April malam. Dikutip dari Kompas.com, Anies saat dimintai tanggapannya mengaku senang dapat memberikan ceramahnya di Masjid Kampus UGM. Pasalnya dirinya dapat bersilaturahmi dengan para mahasiswa. Sementara itu menanggapi teriakan Presiden, Anies mengaku ingin fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya di Jakarta, yakni sebagai gubernur. Disinggung soal rencana selanjutnya, Anies tak mau banyak berkomentar. Menggunakan bahasa Jawa, Anies menegaskan dirinya masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan hingga Oktober mendatang. Ditanya soal kemungkinan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilpres mendatang, Anies juga tak mau menanggapinya lebih jauh.